Apa khabar YouTube? Selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ni Isnin. Apa bulan Saya pun tak tahu ingat. Ya. Biar orang tak bekerja ni. Hari bulan pun kadang tak ingat. Right, pagi ni dekat saja. Saya nak pergi ke Kuala Selangor. Taklah 40-50 km. Nak cari ada kopi tiam situ. Apa restoran nama ni? Bagan. Lepas tu saya nak pergi cari ikan. Kuala Selangor ni dekat dengan Pasir Penambang. Ada Pasir Penambang punya pasar basah tu. Ikan dia fresh. Jadi alang-alang kita ride dekat-dekat untuk test motosikal, test sistem untuk jalanan lebih jauh. Kita buat benda-benda yang bermanfaat. Belikan barang-barang dapur sikit untuk rumah. Ride hari ni saya melalui sarjana utama daripada kawasan rumah saya, Jalan Alam Elmina Bukit Subang, pergi ke sarjana utama ikut jalan belakang. Daripada sarjana utama kita akan masuk jalan Sungai Buloh ke Kuala Selangor, menghala ke Desa Polfield, menghala ke Kuala Selangor. Kemudian saya ambil latar kita biasalah, kita akan keluar di Sungai Buloh dan menghala ke Kuala Selangor. Senang saja jalan ni, relax. Jadi jalan yang selalu saya lalui lah, santai, memang best. Jadi saya tak nak buat video banyak sangat lah. Baiklah YouTube, enjoy. Tolak dari rumah tadi pukul 8.20. Jadi trafik sini taklah banyak sangat dah, pasal orang dah banyak pergi kerja. Jadi saya tak nak pergi awal sangat. Kalau keluar lebih kurang pukul 7 tadi, kereta jam lah. Banyak sangat orang pergi kerja, jadi tak balik lah. Kita tak boleh ride dulu dah.
Bukit Melawati. Selalunya tak boleh naik, tapi iyalah, kenderaan-kenderaan besar tak boleh naik. Kereta api okay, boleh. Ditutup untuk kenderaan setiap satu Ahad dan cuti am. Jadi hari ni bukan cuti am, jadi tak tutup lah. Kita naik dengan motosikal. Ini Kuala Selangor, Bukit Melawati. Kita tengok ambil gambar atas ni. Jangan merempit sudah lah kan, jadi orang tak marah lah. Lagi satu kalau kereta jadi sesak, kalau motosikal tak apa. Hari tu saya bawa naik Triumph, hari ni saya bawa naik Avatar Ranger. Oh, kita tahan dekat bukit ni. Atas ni ada macam-macam kan. Tandas tak faham ada. Banyak orang jogging letih ni. Kubur pun ada. Yalah, biasalah kubur Cina kalau atas bukit ni favorite. Lepas tu ada makam raja kan. Dulu ni istana. Ada pun kereta atas ni. Kita turun dari Bukit Melawati. Tak payahlah pergi museum semua, saya dah pernah pergi dah. Makam, museum. Slow-slow lah. Saya nak pergi cari kopi tiam bawah ni. Ada kedai, restoran Bagan, tak nak buka ke tidak. Belum breakfast lagi. Breakfast kejap, lepas tu saya nak pergi Pasir Penambang cari ikan. Ini tempat biasa lah, bagi ikan fresh kat sini. Lala ke apa ke, tengoklah apa yang dapat tadi. Ada pencawang apa, pemancar radio. Jadi pemancar radio ni nampak cacat sikit lah bukit-bukit kalau ada benda-benda macam tu. Atas ni dia keras sikit. Kalau malam-malam siapa berani naik, naik lah. Tapi ada security lah jaga dekat makam. Dekat makam ni ada security jaga. Pasal tahulah nanti ada orang buat benda-benda yang tak sepatutnya kan dekat-dekat makam ni. Ni kawasan makam. Makam, saya pusing sekejap motosikal. Tengok makam. Makam Diraja Kota Melawati. Kita tengok. Pusing sekejap. Kediaman jurutera daerah. Oh, zaman dulu jurutera daerah duduk atas bukit. Haa, ni dia makam. Tadi saya tak tengok turun ya. Tu makam Diraja Kota Melawati ya. Ha, dulu-dulu punya raja. Jadi malam-malam ada guard. Turun kat atas ni. Ada rumah engineer kat atas ni. Tapi dah tak duduk lah. Engineer pun tak nak duduk. Gila. Tutup atas bukit. Tempat ni boleh tahan juga ni. Kalau naik sorang-sorang malam-malam. Kita turun pelan-pelan.
turun dah. Restoran The Bagan tu. Ha, tu nak pergi tu. Tutup. Tutup restoran ni. Buka. Buka. Restoran The Bagan. Murah sangat tidaklah kan, tapi kualiti dia tu, kualiti tu bagus. Jadi ikan itu kita nampak ikan yang cantik-cantik segar. Nak kata murah taklah, tapi harga dia berpatutan dengan kualiti yang kita dapat. Kita rajin datang-datang lah. Masuk kiri. Every light. Kanan, depan ada meter yang dekat dapat pasaran. Masuk ke sana. Jalan depan. Masuk sini pasar tak tentam saja atau sikal kereta, janganlah buat macam ni kan. Sikal banyak depan ni, kita letak saja depan ni. Ok, pasar betul. Ikan dah beli. Mari kita balik. Dan ni traffic light depan ni. Oh lama hijau. Traffic light dah hijau. Dah merah. Okey. Lambat lagi sikit tunggu. Merah dah. Tahun lepas jalan ni kecil je. Sekarang dia dah besar.
Selangor. Saya kena pergi ke Kuala Selangor. Daerah Kuala Selangor. Sampailah ke Puncak Alam. Ini nak masuk ambil air tali. Signboard untuk masuk ke Dash. Dash ni akan pergi ke sampai ke Wisma Semantan, Damansara High mana. Tapi belum siap kan? Yang siap baru sampai ke Subang, Kampung Subang. Ini depan ni Highway Dash. Tak buka lagi. Kalau buka tu jalan dah siap. Kalau buka saya boleh masuk terus sampai rumah saya lah. Terus pergi ke jalan Sungai Buloh Shah Alam, boleh pergi stadium. Ni kanan ni ikut jalan laluan belakang lah. Laluan belakang ni untuk orang kawasan ni je yang lalu jalan jalan dari SPK. Dari SPK ni kawasan ni dia eksklusif sikit kan, jadi dia tak banyak kenderaan lah. Tapi ada kenderaan macam yang depan ni, dia sesat, dia tak tahu mana nak jalan, dia menyusahkan saya. Nak masuk ke Desa Subang Permai, terus ke sekolah Seri Cahaya. Belah kiri tu Highway Dash ke atas, dan belah kiri juga Denai Alam, Bukit Subang belah kiri. Ini masjid ke? Apa benda ni? Kawasan eksklusif ni sekolah Seri Cahaya. Belah kiri ni kubur-kubur banyak. Kubur-kubur. Kubur Cina, Kampung Damansara. Jadi kawasan ni lah Kampung Damansara. Jadi Kampung Damansara. Lama-lama dia lah. Tapi orang dah tak tahu dah mana Kampung Damansara kan. Ni Kampung Damansara lah. So, signboard 90 Shalom. Saya akan masuk kiri untuk pergi ke Highway Gatri, tapi saya tak masuk lagi. Susul keluar Caklam Jalan Ipoh 500 meter. Saya akan di jalan itu, Gatri Expressway. Jadi banyak jalan untuk pergi ke kawasan rumah saya, tapi saya memilih jalan yang macam inilah. Jalan ni dia jauh sikit. Tu depan tu masuk Gatri Expressway ni, kiri ni. Boleh juga masuk Dash, tapi Dash belum buka. Dia dah buat siap-siap. Depan sana pun ada satu laluan masuk untuk ke Gatri Expressway. Okay YouTube, itulah saja saya punya ride hari ni. Pergi ke daripada Shah Alam pergi Kuala Selangor, pusing-pusing Bukit Melawati, pergi Pasir Panambang, dan balik melalui Jalan Lama, Kuala Selangor, Ijuk, kemudian ke Puncak Alam, Jalan Matahari, dan keluar di kawasan Desa Subang Permai, dan sekarang saya di betul-betul atas jejambat Bukit Subang Gatri Expressway. Saya dah balik terus sana, balik rumah. Baik, terima kasih.